Salam. Salam. Tim Slebes Magazine dari Makassar berada di Polewali Mandar. Polewali Mandar sekarang. Tepatnya di Desa Parape. Parape. Dusun Kecamatan Campalagian. Kecamatan Campalagian, dusun apa tadi? Pasairan. Pasairan, Pasairan. Iya, dusun Pasairan. Oke, Bro. Oke. Mantap. Ya, dengan adanya kegiatan Kopra Putih di daerah Desa Parape, Dusun Pasairan, Kecamatan Campalagian ini membuat memberikan kesejahteraan ekonomi kepada warga masyarakat yang memiliki usaha Kopra Putih ini, khususnya juga bagi yang membakar tempurung, karena juga tadi sudah dikatakan bahkan orang luar negeri juga sudah datang ke Indonesia, ya, orang Jakarta, orang Surabaya, dan juga orang Belanda, dan sering masuk berapa kontainer, terkadang dua kontainer datang cukup itu per bulannya, ya, bukan di biasa seminggu satu ya kontainer, ya, ya, satu kontainer. Dan ini memang tempat pembakaran yang terbesar dari daerah, ya, di Campalagian ini tempat pembakaran tempurung yang terbesar. Nah, sekarang saya berada di daerah Dusun Pasairan, Desa Parape, Kecamatan Campalagian. Nah, ini kita lihat nih. Di sini penghasilan kopra dari dulu memang kita sudah kenal bahwa di Polman pada waktu itu masih bernama Polmas. Nah, memang sudah paling terkenal adalah hasil kopra. Di mana kopra itu dijual untuk kebutuhan ekspor atau kebutuhan dalam negeri. Kita lihat ini ada banyak. Jadi hasilnya ya bukan hanya karena kopra, juga kelapa itu tempurungnya dibakar untuk dijadikan arang tempurung yang kualitas bagus yang biasa dipasarkan di kota dan bahkan sampai di Makassar. Nah, ini juga sampai kita lihat ini luar biasa nih banyaknya kelapa. Nah, ini kita lihat dikumpulkan biasa juga apa para petani terus pedagang mengumpulkan kelapa, kemudian dikelola baik dari tempurungnya terus sabuknya, sabuk kelapa semua bernilai jual, laku untuk dijual. Nah, disitulah kehidupan masyarakat di sini, khususnya di Dusun Pasairan, Parape, Kecamatan Campalagian. Ini pekerjanya bincang-bincang sedikit dengan ini dua teman ini. Dengan nama siapa nih, Pak? Kalau saya Adi Mansur. Wah, ini dua Pak, Adi sama Mansur yang jaga lokasi. Terus pengalaman-pengalaman yang biasa ada biasa turis kah apa macam apa gitu kan? Ya, dari tadi datang arah lagi. Dari Jakarta bilang? Oh, Jakarta tadi sama bos. Oh, berarti menanyai soal arang, ya? Bahkan ada yang dari Turki, ya. Jadi ternyata luar biasa ini tempat di sini, karena apa? Sekarang juga datang di sini orang India juga. Oh ya. Ah. Ada pokoknya sudah berbagai apa mancanegara, ya. Yang biasa dipasarkan di mana saja itu, Pak? Pasaran di sini itu di Surabaya. Oh, dikirim ke? Kirim juga ke bandar luar juga. Negeri, ya. Oh, jadi ini hasil ini arang tempurung ini dipasarkan sampai ke Surabaya bahkan sampai ke luar negeri. Sekarang bisa kita bakar dalam satu hari berapa? Empat saja itu. Empat satu hari, ya. Satu kali saja ini satu hari. Bakar satu hari. Dan itu bisa bernilai sekitar berapa per harinya? Setelah itu hanya empat saja. Empat kali tiga, ya? Iya. 110. Berapa orang yang kerja di sini dalam membakar ini? Ada kalau tidak kelapa, tidak orang. Jadi siapa? Oke, Dek, terima kasih, ya, untuk waktunya. Ya. Terima kasih. Selamat sore, ya. Pak, ya. Ya. Ini Desa Parape. Parape. Ah, Bapak ini lagi ada kegiatan kupas
kelapa, melepaskan kelapa dari tempurungnya. Anu ya, kopra ya? Kopra putih. Nah, ini bisa sekarang harga kisaran kelapa per biji di sini? Kisarannya sekarang ini 2,5. Per satu biji. Terus kalau kopra namanya Bapak? Iksan. Ya. Sebagai pembeli kelapa, bukan pembeli kopra ya? Iya, bukan ya. Pembeli kelapa. Dan sekarang lagi terjun langsung. Dan ini juga adalah satu bentuk olahraga. Ya, olahraga. Sehat. Ya, olahraga. Yang dampingi Pak siapa? Yang dampingi Uding ya. Jadi inilah Pak. Pak, ini selebes lagi anu, ya. Beginilah bentuknya kopra putih. Ya. Ya. Jadi ini tidak diasapi ya. Saya tidak diasapi. Ini ya. Hanya musuh matahari. Ya. Ini katanya tempurungnya dijual ya? Ya, artinya dikelola sendiri. Ya, dikelola sendiri di ada di daerah situ. Ada daerah Katumbang itu. Jadi per karungnya macam seperti sana ya? Ya, per karungnya itu 50.000. 50.000. Ya. Dalam satu karung itu bisa mendapatkan arang berapa kilo? Kalau nggak salah 12 kilo. 12 kilo ya? Nah, kalau sabuknya sendiri bagaimana? Nah, kalau sabuknya itu diambil saja sama anu yang kelola di Manila itu. Diambil saja sama orang-orang di sini kalau anu. Oh ya, tidak dijual ya? Tidak dijual. Tidak dijual karena bisa pakai bakar-bakar ikan kalau itu di sini ya. Iya. Tetapi sebenarnya kalau dikelola, ada perusahaan yang bisa kelola itu kan ya. Jadi anu untuk busa sofa bisa. Tapi di sini belum ada ya. Iya. Ya. Jadi berapa karyawan yang kita sudah berapa karyawan ini? Baru dua kakak ini yang masuk. Ya seperti ini Pak ya. Wartawan atau reporter selebes ingin memperagakan bagaimana mencungkil kelapa. Iya. Tapi saya harus cari yang agak ringan-ringan, yang enteng-enteng. Yang kecil-kecilnya ini Pak. Mana? Nah. Ini tajam ini kayaknya. Ah, gini. Oh jadi ya ada alat cungkil khusus ya. Rupanya ini reporter ini bisa juga dia mencungkil, bisa jadi karyawan di sini. Iya. Seperti ini ya. Tapi ini kalau salah-salah ini bisa menusuk ya. Jadi hati-hati saja. Nah, seperti ini ya. Sempurna kan? Kopra putih. Yeah. Jadi tidak melalui proses pengasapan, tetapi untuk mengeringkan itu menggunakan matahari. Jadi kalau bagaimana kalau musim hujan dimasukkan sana di tenda-tenda ini, ditutup ya ini ya. Di rumah biar dikumpul masuk. Ah. Dikumpul baru di media. Wah lincah. Proses untuk ini perhitungannya satu biji itu 100 sampai selesai cungkil begini. Dibelah, ya. Dibelah dan dicungkil begini nilainya 100 rupiah untuk upah. Ya, kemudian harus dijemur dulu sekitar 2 hari baru bisa dicungkil seperti ini.
karena kapan langsung bola langsung cungkil itu pecah-pecah. Ya. Pecah-pecah dia. Pecah-pecah, ya. Lepas-lepas sih. Ya. Nah, kalau begini sudah dikering, ini sudah kering-kering 2 hari. Ya, baru dia mudah untuk dilepaskan dengan sempurna. Jadi sempurna bulat seperti itu. Jadi dikeringkan minimal 2 hari. Tapi untuk keringnya yang harus bisa ditimbang ini berapa hari? 3 hari. 3 hari ya. Kalau sudah dilepas. Kalau cuaca bagus. Dan sudah lepas dari tempurungnya ya. 3 hari.